Tugu Besar Marga Orang Batak. Iya teman, tugu yang dibangun oleh setiap marga dari kelompok Batak Toba sebenarnya menggambarkan bahwa dalam setiap pendirian tugu tersebut, mereka berusaha mencari dirinya sendiri, identitasnya, dan dengan demikian juga berlaku untuk nenek moyangnya. Halo teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Selain itu juga memiliki fungsi dan makna yang mencerminkan tingginya harapan orang Batak akan berkat yang hendak dilimpahkan oleh roh bapa leluhurnya. Nah teman, tugu-tugu apa saja? Yang pertama, Tugu Silalahi Sabunga, terletak di Paropo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Tugu Sinaga, Tugu Poparan Toga Sinaga, terletak di Huta Sinaga Uruk, Negeri Urat, Samosir. Yang ketiga, Tugu Aritonang. Ia terletak di Desa Dolo Ambar, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Hanya berjarak 1000 meter dari bibir pantai Danau Toba, Pemkab Tapanuli Utara. Yang keempat, Tugu Siregar. Iya, Tugu Persatuan Toga Siregar adalah sebuah lambang persatuan marga Siregar sedunia yang dibangun di tepi Danau Toba, Baribaniaek, Muara, Tapanuli Utara. Yang kelima, Tugu Raja Marga Manihuruk. Ya, salah satu bangunan tugu marga yang cukup fenomenal di Pulau Samosir diresmikan akhir Desember 2012, yakni Tugu Raja Marga Simanihuruk. Tugu yang berlokasi di sebuah desa kecil, Desa Harapokan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumut tersebut dibangun dengan biaya hingga 1,5 miliar. Mencapai 24 meter. Bangunan tugu yang berada di area 1,8 hektar tersebut termasuk salah satu tugu marga Batak yang cukup mewah, artistik, bernuansa religius, bernilai seni budaya Batak dan prestisius di Pulau Samosir, dan diameter 12 meter. Sementara patung Raja Simanihuruk yang bertengkar di puncak tugu terdiri dari perunggu yang ditempa dengan nilai 500 juta rupiah. Keenam, Tugu Sombade Bata Siahaan. Ya, sebuah tugu yang melambangkan sejarahnya marga Siahaan yang ditempatkan di Jalan Sombade Bata, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Tugu ini tempatnya bersih, asri, dan tampak terawat, dan sekitarnya pun nampak bersih dan pemandangan-pemandangan yang asri di sekitarnya. Nah teman, itu tadi adalah tugu-tugu besar marga orang Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.